3, 2, 1. Seri 4 guys. Seri 4, tentang ya. Apa ini? Masih tentang head. Oke. Soalnya nanti saya bahas head, entah jadi seri berapa seri gitu, saya nggak peduli lah. Jadi kalau nanti saya rundingan dengan tim, kayaknya ada yang masih perlu dibahas. Apakah ini atau itu atau apa, mungkin tadi sudah 7 seri, mungkin akan nambah lagi di 10 seri. Iya. Oke, jadi jawaban yang kemarin, bagaimana sih bentuk piston terhadap kubah ruang bakar? Saya jelaskan kubah ruang bakarnya bermacam-macam. Masalah bentuk piston, besok saya akan bahas di seri piston. Piston. Sendiri-sendiri. Oke. Jadi jangan lebay, kalian ingin banyak. Percuma saya kasih banyak kalau kalian nggak maksud. Oke. Mendingan sedikit-sedikit biar kalian penasaran bahasa Indonesia, biar kalian tambah ngaceng. Untuk memantengin channel ini gitu. Ngaceng itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa kayak? Birahi. Berdiri tegak. Nafsu. Biar kalian nafsu terus nonton videonya. Oke. Okay. Headnya udah dijejer, ditonton ini nih. Oke. Ya. Udah. Oke, okay. Saya dari kemarin udah 4 hari ini belum ganti baju, guys. Bajunya masih pakai tim volleyball ini. Aduh. Siap. Headnya udah dijejer. Ini hanya untuk contoh aja lah. Sebenarnya head sih banyak. Yang penting bisa buat contoh. Adanya headnya ini. Kita bahas dari sini aja. Tapi ini jangan terus jadi patokan kalian untuk bikin mesin. Lebih baik ini kalian bahas bareng-bareng, kalian belajar bareng-bareng biar tambah ngerti. Besok kalau bikin mesin tidak usah tanya-tanya. Kalian berpikir sendiri, menentukan sendiri. Mau hancur, mau kenceng, mau sukses, mau gagal, puas. Karena bikinan kalian sendiri. Ya, lebih baik kalian gak naik kelas daripada kalian naik kelas tapi nyontek. Siap. Karena apa? Nanti pada saat lulusan mumet. Ya, kelas 1 nyontek, kelas 2 nyontek, kelas 3 gak bisa nyontek. Pengawasnya langsung dari kabupaten. Akhirnya percuma. Akhirnya apa? Cuma, ya. Wah, percuma. Satu ranking, kelas 2 ranking, kelas 3 gak naik. Gak bisa lulus gitu loh. Oke. Jadi mendingan nunggak kelasnya, tapi begitu kelas 3 nilai terbaik gitu. Oke, head sudah dijajar. Kalian lihat di situ apa saja ini headnya. Terus apa yang ingin kamu bahas? Tanya Bagol. Mas Bagol, ini bahas mau bahas apa ini untuk perwakilan teman-teman Jigo Racing? Ini soal lubang porting ya Pak. Oh iya iya, porting. Porting itu kan. Klep kan speknya kan klep kan beda-beda ya Pak ya, ada yang besar ada yang kecil. Oke. Memang harus portingannya memang harus besar atau kecil atau gimana itu Pak? Oke. Okay. Bagus ini Pak. Bagus. Ini saya berbagi rumus ya, rumus yang dulu saya sering nonton di Motor Plus. Dulu cuma ada koran Motor Plus guys, nggak ada. Gak ada internet kayak sekarang, gak ada. Zaman saya kecil baca tiap hari Kamis tuh Motor Plus, 10 ribuan koran Motor Plus. Di situ ada aturannya. Jika kamu menggunakan klep diameter 28, maka lebar lubang porting itu adalah 85% dari diameter klepnya. Misalnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sini 28, berarti lebar sini itu sama saja lebar klep NOX. Gitu lah. Siap. Atau gimana lah rumusnya, saya lupa. Kalian sharing aja tulis-tulis di komentar. Sekarang yang saya tanya yang saya tanya nih ya, 130 cc. Ya. Karbunya maksimal pakai maksimal berapa Mas Bagol? Ya, kalau saya biasanya pakai 28 ya. 28? Iya. Iya. Jadi saya nggak tahu maksimal pakai berapa. Ini kita dari tadi bicara drag bag ya, belum road race. Kalau road race jelas 26-23 klepnya MP4. Karburatornya maksimal 26. Nah, lubang portingnya lebarnya mau berapa? Kalian nonton Jupiter saya kemarin, di situ saya ukur lubangnya loh, itu head beli loh ya. Itu berarti sudah dihitung oleh tim pabrikan itu kan. Berapa diameternya udah kalian udah tahu. Sekarang pertanyaan saya, zaman sekarang slip engine rame, bebek 200 cc. Nah terserah mau pakai piston berapa, langkah berapa, bodo amat, yang penting 200 cc. Karbunnya segede gambreng,
kargonya gede-gede banget, guys. Pokoknya 35, pokoknya 38. Kargonya besar-besar. EQ. Standard porting. Ya, kargonya gede-gede banget tuh. Terus diameternya berapa? Kalau kargonya 35, berarti lubang manipulnya 35. Apa mau ikutin klepnya 35? Ayo, guys. Oke. Tulis kolom komentar. Kenapa ini harus berapa ini lubang ininya? Apakah kalian mau ikut teori? Apa kencang? Apa kalian mau garap sendiri? Takut salah. Takut salah. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Tapi pede. Ya. Lebih kah? Kalau klepnya saya pakai 35. Nih. Saya pakai 35 nih. Karbunya saya mau pakai berapa? Ya, 34. Mungkin 34. Ya, oke. Saya mau pakai karbu 34. Manipol, karbu. Karbu, manipol, terus ini. Ya. Kalau karbunya 34, manipolnya berapa? Sininya berapa? Itu berpengaruh juga ya, Pak ya. Logika, kalau sini 34, di sini cuma 28, nabrak apa ora? Iya nabrak. Hah? Iya nabrak. Ayo. Nabrak. Apa di sini 34, di sininya jadi 36? Kelebaran. Ayo, modar, Pak. Iya. Dari mana kalian tahu bahwa lubang di sini adalah yang terbaik meskipun ada rumusnya? Rumusnya di mana? Browsing di Google. Lebar lubang intake. Di situ ada. Jika kalian pakai klep segini, maka lebarnya adalah segini, rumusnya segini. Browsing Google. Coba Chris, browsingin Google Chris. Oke, Mas Krisna sambil browsing Google ya. Berapa maksimal lebar lubang intake 4 tak? Rumus. Rumus lebar lubang intake. Terus itu nanti, itu sedang dicari. Sekarang kita akan bahas bentuk portingannya. Terus bentuk portingannya kayak apa yang benar? Ya, coba lihat. Center sini. Di headnya Mr. Ondol, dilihat. Bentar. Terlalu silo. Oh, enggak. Bisa difokusin. Bisa. Oke. Okay. Ya. Mana post clamp-nya? Hilang. Hilang, Pak. Bentuknya kayak apa itu landainya? Oh iya. Ya, sudah. Sudah. Terus kalian lihat head yang ini. Ini belum saya porting. Nanti kita fokusin. Oke. Belum diporting. Ini juga belum diporting, cuman sudah ditutup. Coba, Mas. Ya, oke. Oke. Yang ini portingan sumur. Coba. Oh iya, gede banget. Lihat ya. Kelihatan. Kelihatan. Oke. Kita lihat lubang ini. Lihat post clamp-nya nongol. Ini post clamp bekas rusak. Tapi kalian jangan lihat post clamp-nya. Kalian lihat bentuk lubang portingnya. Ya. Oke. Ayo kalian lihat ini. Wow, yang ini menggila. Oke. Kalian lihat standarnya. Iya. Oke. Nah, saya nggak tontonin lubang porting yang ya kayak gitulah. Pertanyaan saya, kalian tahu dari mana portingnya harus begitu? Rumus Ohm sudah pernah membuktikan belum rumus itu? Sudah, Om. Dibuktikan dengan apa? Flow bench, Om. Misalnya gitu ya. Ada alatnya namanya flow bench. Oke, dapat kecepatan aliran di dalam lubang intake itu berapa? CFM misalnya kayak gitu. Segini, Om. Emang itu yang pas buat motor, Om? Pokoknya saya cari yang maksimal, Om. Yang maksimal. Emang yang maksimal selalu pas untuk motor, Om? Paham? Susah ya guys, kalau ngobrol sama Pak Bawor selalu ada terus ya. Maksudnya tanya lagi Pak. Apa? Ada pertanyaan lagi Pak. Kan tadi kan bahas lubang porting ya Pak. Besar atau kecilnya.
ini sekarang lubang porting itu kan ada yang kasar sama ada yang halus. Ya. Gimana itu Pak? Coba mana lubang porting yang halus dan yang kasar? Ya halus yang ini nih. Ini halus Pak. Ini halus. Ya. Ini. Terus ini kasar. Ini kasar. Ini kasar. Ini bandingin dua ini. Sudah kamu senterin. Shit guys. Selanjutnya. Ini kan kasar ya. Wah sebentar setting dulu. Oke okay, ya kasar itu. Sebelahnya coba yang halus ya Pak. Ini halus ya meling. Mengkilap. Long. Oke okay, dah. Logikanya begini Mas Paul. Kalau yang halus mesti licin. Iya. Kalau yang licin mesti gampang masuk. Gampang masuk. Kalau yang licin lebih cepat daripada yang kasar. Kalau yang kasar ngadar. Iya, berat. Bagus yang mana? Yang licin atau yang kasar? Yang cepat masuk apa yang sedikit ngat maksudnya menghambat? Bagus yang mana menurutmu? Menurutku yang licin, Pak. Karena licin. Katanya kan motor kencang jadi kan yang licin kayak gitu, Pak. Contohnya ini, guys. Ini ri, ini saya tidak setting. Ya. Kamu terus, Pak. Nanti dulu, Pak. Iya, oke. Iya. Itu kan in ya, ini kan in ya. In sama X itu beda apa enggak? Dari in misal in itu licin ya. Kalau yang X itu dilicinin atau di yang X itu yang licin apa yang kasar gitu, Pak. Kalau dalam pikiranmu yang X harusnya licin apa kasar? Ayo. Ayo. Saya belum tahu, Pak. Selama ini kamu bikin motor yang X meling atau licin atau kasar? Saya licin semua. Bagus. Oke, guys. Oke, saya bahas ini. Ini real ya. Mungkin ini mewakili kalian semua bahwa namanya motor kencang tuh image-nya apa-apa yang serba maksimal, klep yang super gede, barang-barang yang serba licin, apa-apa ya. Sebenarnya dalam kenyataan tidak seperti itu, guys. Ada aliran yang sengaja dibuat kasar, menghambat, dihambat. Untuk apa? Mempertahankan apa ya namanya ya? Apa ya? Pencampuran ya, pengaduk. Ya, homogenitas, kesesuaian atau ini kalau terlalu licin begitu dia masuk, pes bersih, habis. Pasti kondisinya di situ akan panas. Tapi kalau ada yang menghambat kan ada yang ketinggalan di situ. Ya kayak gitulah. Nah, ya kalau misalnya kasar ya masuknya nggak banyak Pak. Ya ora, tetap banyak. Cuman bedanya agak sing licin, resik. Kadang-kadang butuh motor yang agak basah, nggak terlalu kering. Gitulah. Kalau menghambat malah itu ya Pak ya. Kalau misal dibikin menghambat itu malah menurut saya itu lebih pembakaran itu lebih banyak malah dibanding yang licin. Kalau menghambat kan otomatis kan nyiprat gitu, Pak. Oh iya be, maksudnya gini, kalau lubang portingnya licin masuknya masuk tok, tapi kalau yang kasar dia kan gini nih masuknya gitu, jadi pencampuran udara sama bensinnya itu lebih apa sih ya, lebih kolek lah, lebih buket di bahasa Jawanya, lebih apa ya, ya oke, homogenitas. Nah, pada klep licin atau kasar? Kalau kamu bikin kasar, pasti dia cepat bergerak di situ. Iya. Makanya kalau orang biasanya porting polish yang in menceling, yang X menceling, tidak selalu seperti itu. Kalau misal di setting untuk pembakaran yang super cepat, kalian bikin yang licin-licin, tapi mungkin material pistonnya, terus apa apinya, apa semua harus di setting bagus biar nggak pecah. Kadang-kadang terlalu licin tidak bagus. Itu kenapa biasanya portingan yang licin dibikin lagi melting pot, bolak-bolak. Nah itu fungsinya untuk nyimpen nih cekungan-cekungan itu untuk nyimpen partikel-partikel bensin sing ora sempat terbakar. Gilo. Biar dingin berarti Pak. Biar sedikit dingin. Apa ya? Life manut baik. Kalau kalian nggak percaya, riset sendiri, coba sendiri, dijamin puas meskipun hancur. Oke. Dari hancur itu nanti kalian pinter.
Oke Pak, durasi udah hampir 15 menit ini. Pertanyaannya menarik Pak, ini aduh suruh 15 baik, menit ini. Jadi rumusnya tadi udah ketemu sama Mr. Krishna. Jadi biasanya untuk diameter port inlet nih itu sekitar 80% sampai 85% dari diameter klepnya. Misal saya ini 35. Nah, 80%-nya berapa? Berapa Kris? Rp29,75 atau sekitar 30. Berarti dalam apa diameter sini ini 30. Oh, diameter sini. Kalau saya pakai 34 karbunya, kan nabrak. Berarti saya harus bikin manipul yang mengerucut dari sini 34, di sininya 30. Paham? Oh, siap, siap. Jadi siap, tidak gede semua 35 masuk ke situ terus di pinggir nabrak sini jeder, enggak, ini harus mulus masuknya. Oke. Oke. Terus diameter klep apa? Diameter port X adalah 80-100% dari diameter klepnya. Misal klepnya saya pakai 30, berarti ini lubangnya bisa 30 atau mungkin 24. Siap, siap, siap. Oke. Okay. Okay. Terus apa lagi ya biar pada penasaran ya? Yang tadi belum selesai benar dengan penasaran Pak. Iya sengaja. Oh sengaja. Iya. Maksudnya apa sengaja biar mereka tuh pada komen, pada komentar terus lainnya pada nanggapin. Okay. Saya kepengin channelnya jadi tempat lah untuk belajar bareng. Tenang aja, di decoration semuanya orang gila. Dan siap-siaplah kalian gila nanti di komentar. Bukan gila kentir, gila ilmu. Gila ilmu, gila pinter, gila segala macam. Karena jangan lupa guys, Indonesia masih ketinggalan. Betul. Terus apalagi bobol tentang lubang porting. Oh ya, lubang porting. Tadi apa ukuran lubang porting, ya. Mengkilat dan kasar. Terus bentuknya tadi sudah sedikit dibahas. Besok akan saya bahas tersendiri tentang porting head di 4 tak. Itu akan jadi satu judul. Bagaimana sih porting? Live porting with Mr. Bagol. There you will see Mr. Bagol port this port hole alone without me. Oke, okay. Cara baik dan benar ya Pak. Iya berarti nih. Jadi gue well bakal morting langsung ini nih. Nanti artinya oke besok washing morting live. Kue dewekan tanpa nyongnya lemburimu washing morting ini deh guys. Morting sebelah sini logikanya itu harus begini harus begini harus begini. Diameternya itu begitu begitu begitu. Nanti cukur pakai jangka di sigmat gitu. Oke. Okay? Jadi saya cuma jelaskan bentuk-bentuk dan desainnya. Nanti untuk detailnya saya ambil satu judul di berikutnya. Saksikan video kita yang 1, 2, 3, 4 besok 5 masih tentang head. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa medan.